Sate kambing ini sudah berkurang lemaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, tak bosan kami unggah tentang tanaman sambung nyawa ini karena khasiatnya yang insya Allah luar biasa dan terlebih dapat dikonsumsi langsung, yang mana apabila digabungkan dengan menu yang lain akan terbawa dampak khasiatnya dan mengurangi sifat yang merugikan kesehatan apabila kita dimakan. Dalam hal ini terutama apabila kita gabungkan dengan menu yang berlemak atau daging misalnya yang banyak mengandung lemak jenuh yang dapat merugikan kesehatan kita. Kita ambil contoh misalnya sate kambing. Sate kambing ini sudah berkurang lemaknya apabila kita mengkonsumsinya dengan daun sambung nyawa. Caranya cukup mudah apabila kita sudah memanggang sate kambing dan dituangkan di dalam piring dengan diberi bumbu menurut selera, tentunya mau bumbu kecap dengan bawang merah ataupun dengan bumbu kacang. Lalu kita ambil daun sambung nyawa, kita cuci bersih, lalu kita iris-iris dan taburkan di atas sate kambing yang sudah masak tadi. Diusahakan dalam satu tusuk sate kambing satu daun sambung nyawa. Apabila kita memakan sate kambing ini, maka kadar lemak jenuh yang merugikan sudah berkurang, sehingga kita dapat menikmati atau dapat nikmat ganda di samping sate kambing yang nikmat dan aman, juga berkhasiat untuk kesehatan. Dan masih dapat yang lain, terutama untuk stamina tentunya. Hal seperti ini juga dapat dipraktikkan dengan menu lain yang banyak mengandung lemak jenuh, bukan hanya sate kambing saja. Sekian video kali ini. Apabila berasa bermanfaat, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe untuk dapat informasinya tentang tanaman herbal selanjutnya. Salam herbal, sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.